Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Pimpinan pesantren beserta keluarga besar pesantren yang kami cintai, Dewan Mudarris, Dewan Santri yang saya hormati, para panitia Haplah Ma'hadiyah 2022 yang kami hormati, para pengurus jemaah yang telah mengorbankan pikirannya untuk memilih para peserta jemaahnya masing-masing. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih bisa melihat, bisa ngobrol, bisa batuk, bisa modol, masih bisa bernapas. Ini semua adalah nikmat, berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya kita bersyukur. Di antara syukurannya itu adalah mendengarkan seseorang yang sedang berbicara. Kalau nanti Anda terus demikian, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan seseorang yang sedang bicara di depan Anda, jika Anda tidak mendengar, tidak memperhatikan seseorang yang sedang bicara, bukan saya saja, nanti mungkin ada yang pidato dalam haplah ini, kemudian kita sengaja tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, Allah berkuasa tidak mendengar. Asalnya mendengar, jadi tidak mendengar. Asalnya melihat, tidak bisa melihat. Itu karena mencemoohkan seseorang yang sedang berbicara. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, sebelum menjelaskan tujuan haplah ini, di bulan Rajab ini mari kita bersama-sama memperbanyak istighfar
memperbanyak tasbih dan berbagai amal yang baik. Tadi saya bacakan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu seringlah dibaca pada bulan Rajab ini. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Perbanyak itu. Selanjutnya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang paling pertama saya titipkan di setiap tahun, haplah ini bukan untuk dirayakan dengan adanya permusuhan. Dan diadakannya haflah ini bukan berarti pengajian libur, tetapi jadwal-jadwal tertentu kegiatannya diganti dengan haflah. Jadi Anda mengikuti haflah ini sama dengan mengikuti pengajian. Langkah-langkah Anda masuk di arena haflah ini, insya Allah jadi ibadah. Kalau niatnya demikian. Jadi saya berharap jika ada yang tampil, baik MTQ apa saja, kita perhatikan di mana titik kelemahannya, di mana titik kebaikannya, dan jadikan itu suatu pelajaran. Dalam melogat nanti, alhamdulillah ari sagala puji lillahi eta kagungan Allah. Nah, yang mendengarkan itu mungkin wah salah logatnya, wah benar, wah hade. Nah, jadi kita ikuti yang baiknya. Siapa tahu nanti kalau sengaja tidak mendengarkan, mencemoohkan, kami yakin yang biasa mencemoohkan itu akan dicemoohkan lagi oleh orang lain. Coba belajar untuk menghargai orang lain. Wah si eta mah bodoh, wah si eta mah butut, jadina mau diperhatikan. Itu adalah pikiran yang salah. Sekali lagi, jadi diadakan haflah ini bukan apa-apa, tetapi kami membuat acara ini untuk mencari bibit yang baik dan bisa dijadikan pengalaman untuk masa depannya. Ah, cenali mada mau jadi tukang dakwah, badek tukang jadi masak, bakal jadi ngojek, bakal jadi tukang nyen bala-bala, rek jadi tukang nyen bala-bala, apa saja itu pasti perlu bicara dan perlu pemikiran. Maka diantara cara berlatih itu, anu tampilna pasti ngapalkan, lamun kabeh dijadikan anu tampil tidak mungkin, karena harus ada penonton.
aya nu bagian gogorowokanana kitu kan, aya nu bagian sarena, aya nu kebagian barang torojo teh wah dikeprokan. Da kudu aya dibagi-bagi ku Allah. Si eta mah tukang nyalahkeun ka batur aing maneh tampil teu bisa. Jadi bisa naon ngageungeureukeun mungkul, alhamdulillah sakitu teh. Alhamdulillah. Kana aya jelema anu repeh. Batur kieu repeh, seuri sorangan gelok. Yeah. Jadi mohon-mohon dicamkan ini, dalam kegiatan apapun, baik olahraga ataupun seni, itu ada nilai-nilai yang harus Anda miliki. Ningali poli, wah salah nepakna kieu kuduna kieu. Terus dipelajari. Sehingga karena sering mempelajari, maka tindakan-tindakan kedepannya itu akan lebih baik. Tuh. Kami berharap dengan haplah mak hadiah ini betul-betul bisa mengangkat martabat pesantren Kiai Dalam Mustafa Sukabana. Tidak sesekali justru dengan haplah mahadiah ini mencoreng nama baik pesantren. Kemarin kami mengadakan rapat dengan alumni dan orang tua kamu, yakni alumni-alumni dari sini, banyak yang menyesal dulu tidak mengaji dengan baik. Oleh karena itu, melalui haplah ini, semoga Anda semua bisa terdorong sehingga ada kesungguhan dalam mempelajari Al-Islam dari sumbernya, dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang tidak mungkin bisa mengerti tanpa ada keilmuan-keilmuan untuk mempelajarinya. Semoga Anda semua, para santri, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga para santri mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga para santri, Anda semua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, kami titipkan kepada pengurus jemaah, betul-betul harus bisa membimbing anggota jemaahnya. Jika masih mampu oleh pengurus jemaah, silakan urus oleh pengurus jemaah. Jika sudah tidak mampu, maka laporkan kepada panitia. Mari kita bermunajat kepada Allah, khususnya pendiri pesantren ini dan sesepuh pesantren Al-Maghfurlah Kiai Haji Fuad Muhsin serta keluarga besar pesantren yang telah meninggal, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Shiratal ladzina an'amta. Dengan ucapan bismillah tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Haplah Ma'hadiyah tahun 2022 dengan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.